Sebelum jam pelayanan dibuka, Balai Desa Talangkembar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban pada Jumat 1 Oktober pukul 7 waktu Indonesia Barat disegel puluhan warga menggunakan batang bambu dan pohon pisang. Beberapa spanduk kertas juga dibentangkan di pagar Balai Desa bertuliskan penolakan oknum perangkat desa yang terlibat perselingkuhan dibiarkan melayani masyarakat. Penyegelan tempat publik hari ini yang pertama kali terjadi di Talangkembar. Insiden tersebut lantaran warga mendengar mantan kepala dusun Kenti, Talangkembar, Sia akan menjabat lagi dan masuk kerja seperti biasanya per 1 Oktober 2021. Masa menduduki depan Balai Desa hingga ada jaminan bahwa Sia tidak ngantor lagi. Setelah koordinasi dengan pemerintah desa, petugas polisi menjamin dan akan menangkap oknum tersebut jika masih ngantor karena akan menimbulkan kerusuhan. Kepala Desa Talangkembar Kurnia Lisa dikonfirmasi blogtuban.com mengatakan, aksi penyegelan kantor desa karena warga terprovokasi isu oknum Sia menang di PTUN karena diberhentikan oleh kepala desa imbas kasus perselingkuhan pada bulan Januari 2021. Kurniali menambahkan melihat aksi protes warga pihaknya tetap bersikukuh dengan surat pemberhentian mantan kasun tersebut, baginya produk hukum surat itu telah sesuai prosedur yang berlaku. Karena beliaunya Pak Selamet, Pak Selamet sendiri itu mau ada isu mau hadir ke Balai Desa dalam rangka beliaunya menjabat lagi, sehingga warga setempat itu terpicu dengan adanya omongan dari Pak Selamet. Akhirnya sampai masa berbondong-bondong ke Balai Desa sampai menutup pintu tadi. Kemudian upaya selanjutnya setelah diberi jaminan oleh pihak kepolisian, Pak Ingi, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah desa ini? Kami tetap bersikukuh bertanggung jawab atas surat yang saya keluarkan, SK yang saya keluarkan. Jadi bagi saya legalitas hukum apa yang kita buat produk hukum pemerintah yang saya itu prosesnya bagi saya itu sudah prosedural sekali. Kalau harapan warga masalah bukan menang dan kalahnya, tetapi Pak Wo Selamet harus berhenti dari jabatannya. Di lain sisi, Kapolsek Montong AKP Nungki Sambodo menjadi jaminan warga bahwa mantan kasun tidak akan menjabat lagi. Polri dan TNI telah mengakomodir tuntutan warga Talangkembar. Dijelaskan Nungki, jika Sia datang ke Balai Desa atas nama pribadi mengurus KTP maupun administrasi lainnya, harus diizinkan dan dilayani oleh pemerintah desa, sebab hal itu menjadi hak warga negara. Usai diberi penjelasan oleh petugas, warga Talangkembar kemudian membuka segel yang dipasang sekitar pukul 9 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Masa kemudian perlahan membubarkan diri dan pelayanan maupun kegiatan di Balai Desa kembali normal. Meskipun masa sudah bubar, kabar penyegelan kantor desa juga dipantau serius oleh Polres Tuban. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.